Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, Dimas Niko Tutorial ini saya akan mengajak teman-teman naik bis ekonomi ya, P5 dari Terminal Bung Rasih, Terminal Purabaya. Jadi sekarang ini saya berada di Terminal Purabaya, Desa Bung Rasih ya teman-teman ya, di Sidoarjo. Ini terkenalnya Terminal Surabaya yang ini, tapi sebenarnya ini di Sidoarjo. Jadi ini loket-loketnya kalau teman-teman ingin beli bis jarak jauh. Nah, kalau teman-teman ingin masuk ke bis kota, itu ke arah sini teman-teman ya. Kalau mau ke bis antar kota, itu belok ke kiri sini. Sik, ono musik ini. Dangdutan. Ini sekarang pagi ya. Jam 5:30 pagi. Untuk bisnya sendiri, memang ada beberapa nanti ya, jam-jamnya. Setahu saya, oh itu P5 udah mau berangkat. Sekarang jam 5:30, mungkin nanti saya naik bis yang jam 6 belum ya. Terus kadang budal itu P5 ya wis. Jadi jam 5:30 tadi Bung Rasih Pasar Turi CMP terus kadang budal. Ini saya nunggu lagi nih, nah P5 yang ini teman-teman sekarang. Nah yang ini adalah poolnya untuk yang ekonomi ya. Bis dalam kota sih, antar kota. Nih, saya naik bis laju. JMP, PGS, Pasar Turi, Pasar Loak, P5. Jadi ekonomi. Saya mau naik sini. Yuk, suasananya terminal tuh seperti ini ya, di Bung Rasih. Kalau yang di bis kota ya, bukan antar kota. Bukan luar kota, tapi bis kota nih. Oke, saya tak di sini ya untuk suasana bisnya seperti ini. Nah ini tarifnya tuh 10.000 teman-teman ya. P5 turun pasir kiri. Suasana seperti ini. Sambil nunggu penumpang, ini biasanya kalau ya, kalau misalkan saya naik bis ini ya, itu penumpang tuh dari terminal paling cuma 2, 3, 4, atau 5. Nah, kondisinya seperti ini, ada yang naik lagi. Cuma 2, 3, 4, atau 5. Jadi cuma sedikit teman-teman, tapi nanti di tol masuk tol, nanti masuk tol itu mulai banyak lagi yang naik. Ya paling kita harap 10-20 orang yang naik di sini. Tarifnya 10.000. Kita cuma merekam menggunakan HP. Jadi kalau teman-teman mau nyegat di sini juga bisa.
telepon itu ngebut ya teman-teman. Luar biasa.